Halo Sobat Kreatif, tahukah kamu, dari 120 miliar sampah kosmetik global, hanya 9% yang dapat daur ulang per tahun 2022. Yang lainnya hanya dibuang atau dibakar begitu saja. Nah, kali ini kita akan mengajak kamu untuk memanfaatkan wadah kosmetik tersebut untuk menjadi lilin aromaterapi. So, seperti apa? Let's go! Halo Sobat Kreatif, perkenalkan aku Sabrina dan rekan aku Husnul dari kelompok 2 tugas gerakan ekologi manusia. Sobat Kreatif, tahu gak sih kalau limbah plastik itu bisa dimanfaatkan kembali loh? Nah, untuk itu kita di sini mengajak kalian semua untuk membuat lilin aromaterapi dan menggunakan limbah atau daun kering. Nah, di sini ada alat dan juga bahan yang perlu kita butuhkan. Yang pertama itu ada lilin, lalu ada aromanya, dan juga ada pisau, sendok, serta nanti ada kompor. Lilin udah dilelehin, jadi kita tinggal tuang ke wadah yang udah kita taruh sumbunya.